Kita tahu antara kes yang paling mencabar di Sabah ini ialah bila suami menceraikan istrinya yang kebetulan adalah saudara baru dan ditinggal terkapai-kapai tidak tahu hendak ke mana, ya. Nasiri mengatakan ini adalah usaha murni bagi membantu golongan mualaf agar tidak tersisi daripada mendapat prasarana dan tempat perlindungan apabila berlakunya kejadian tidak diizini, seperti ditinggalkan keluarga dan sebagainya. Dan projek ini adalah satu projek yang besar, ya. Dan dia akan mengambil masa yang barangkali agak lama untuk menyiapkan secara semuanya. Jadi saya haraplah saudara-saudara yang terlibat jangan putus asa. Contoh yang kita lihat sekarang hanyalah sebuah rumah, ya. Ya, rumah transit, ya. Dan saya fahamkan banyak lagi rumah yang akan dibina. Surau baru hendak dibangunkan. Semua ini memerlukan kewangan, memerlukan usaha, memerlukan dana. Jadi saya harap kalau saudara-saudara nampak tahun depan masih baru 2-3 buah rumah, jangan putus harapan. Yang penting ada rumah sudah dibuat. Nah, itu satu cerminan usaha kita untuk membangun tempat ini. Kerananya kita baik. Pusat transit mualaf. Ini saya sebenarnya sudah dari dulu bercakap banyak kali pasal pusat transit. Khususnya yang ada kaitan dengan saudara-saudara baru ataupun yang apa tuh wanita yang baru diceraikan. Ya. Kita tahu antara kes yang paling mencabar di Sabah ini ialah bila suami menceraikan istrinya yang kebetulan adalah saudara baru dan ditinggal terkapai-kapai tidak tahu hendak ke mana. Ya. Dia balik ke keluarga asal yang bukan Islam, dia malu.